Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Provinsi Jambi mencatat realisasi belanja pemerintah pusat dan kelembagaan di Provinsi Jambi mencapai Rp5,8 triliun sampai dengan 31 Agustus 2024. Kepala Kanwil DJPP Provinsi Jambi Purhadi Ahmad Syamsi menyebutkan realisasi belanja pusat tumbuh 27,13% dari realisasi 2023. Belanja pegawai terrealisasi Rp2,02 dari pagu sebesar Rp2,85 triliun atau sudah mencapai 71,12%. Realisasi belanja barang Rp1,8 triliun dari total pagu sebesar Rp3,6 triliun atau mencapai 49,71% dari pagu. Belanja modal sebesar Rp1,99 triliun atau sebesar 56,8% dari pagu Rp3,5 triliun. Berikutnya belanja sosial mencapai Rp16,09 miliar dengan pagu Rp31,92 miliar. Burhani mengatakan dibandingkan periode yang sama tahun 2023, terjadi peningkatan pada 4 komponen belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial. Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar Rp849,35 miliar atau tumbuh sebesar 73,99%. Hal ini disebabkan oleh realisasi Satuan Kerja PUPR, Kemendikbud, dan Polri. Peningkatan signifikan terjadi pada Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan atau realisasi Proyek Strategis Nasional atau PSN, Jalan Tol Tempino Bayung Lencir Seksi 3, dan realisasi Jalan Strategis atau PJN 1 dan PJN 2. Pembangunan Museum dan Pemugaran Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi, BPCB Jambi pada Kemendikbud Ristek, serta pembangunan gedung layanan lantas dan rubah negara Polri. Lin Naliska, JEK TV, melaporkan.